Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dapalo, guys. Kali ini Dapalo pengen cobain. Ini ada mie dari burung layang terbang. Kue tiau kuah rasa ayam bawang, guys. Lezatnya paling mantap katanya. Ini berat bersihnya 67 gram. Ini ada label halalnya dari Majelis Ulama Indonesia. Kita tengok dulu ex-date-nya, expired 2507-2023, berarti masih ada sekitar 4 bulan lagi ya. Kita tengok dulu cara memasaknya, guys. Cara memasak kue tiau kuah sup kue tiau. Pertama, rebus kue tiau dalam air mendidih selama 3 sampai 3,5 menit. Lalu campurkan bumbu, minyak, dan daun bawang ke dalam piring. Terus tiriskan kue tiau, tambahkan kuah 200-250 ml. Lebih baik menggunakan air baru, aduk hingga merata. Oh, jadi pakai air baru nanti, guys, nggak pakai air rebusannya. Kue tiau siap disajikan. Oke, mari kita masak dulu ya, guys. Ini dia airnya, airnya secukupnya. Kita hidupkan dulu kompornya. Oke, kita tunggu mendidih dulu airnya, guys. Sementara kita menunggu airnya mendidih, kita buka dulu minyak, guys. Wah, ini bumbu-bumbu. Ya dah. Oke. Sementara air mendidih, kita siapkan dulu mangkoknya untuk bumbunya. Sembari menunggu airnya mendidih, kita masukkan dulu ini bumbu-bumbunya ke dalam piring atau mangkok. Oke, guys, air untuk rebusan ini udah mendidih. Lalu kita masukkan minyak, guys. Sedikit kali ini 67 gram ternyata beratnya. 67 gram berat bersihnya. Kecilin api kompornya dikit, guys. Wah, air rebusannya cukup bening. Kita tunggu masak 2-3,5 menit, guys.
Oke, seperti sudah masak, kita tiriskan dulu ya guys. Kita matikan kompornya dulu. Kita tiriskan sini. Oke, masukkan minyak ke dalam piring yang sudah kita taruh bumbunya tadi guys. Air yang baru. Aduk-aduk dulu biar matang apanya, bumbunya kena air panas. Panaskan airnya dulu guys, untuk kuahnya sedikit saja, sekitar 250 ml. Sembari menunggu airnya panas, kita ambil telur dulu. Telur ayam, kita kasih telur. Wih, habis telur nih. Wah, gak jadi. Ya cukup, setengah matang aja airnya. Terus siramkan kesini dikit, sekitar 250 ml. Oke, cukup. Kue tiaw kuahnya sudah siap disajikan, sudah siap disantap guys. Mari kita santap. Nah, ini dia guys, kue tiaw kuahnya tadi. Mari makan guys. Bismillah. Wah. Kuahnya terlalu sedikit, agak asin kuahnya. Enak. Wah, mantap. Lumayan untuk rasanya. Ratingnya 6 guys, 6. 6 per 10. Oke. Okay. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.